Allah, 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 Allah. Pemain ini lebih layak raih Ballon d'Or 2024 daripada Messi dan Ronaldo. Real Madrid telah sukses tumbangkan Barcelona dalam meraih trofi Liga Spanyol. Madrid mengunci gelar juara lebih cepat usai kemenangan telak atas Cadiz 3-0, yang diikuti dengan kekalahan Barcelona di markas Girona 2-4 sekitar sepekan lalu. Kemenangan tersebut membuat Real Madrid menambah koleksinya, yaitu gelar La Liga ke-36 sepanjang sejarah klub. Real Madrid juga berpotensi memenangkan Liga Champions. Bagaimana tidak melihat Real Madrid dengan mudahnya menumbangkan Deportivo Alaves dengan skor 5-0, juara Liga Champions pun sangat mungkin diraih Los Blancos. Saat ini ada dua pemain Real Madrid yang jadi perhitungan sebagai kandidat kuat pemenang Ballon d'Or 2024, yaitu Vinicius Junior dan Jude Bellingham. Menurut bek Real Madrid, Eder Militao, Vinicius lah yang lebih layak meraih Ballon d'Or 2024. Bagi Eder, Vinicius adalah yang terbaik di dunia. Jika performanya bermain terus sama dan meningkat, bukan tak mungkin dia akan memenangi penghargaan bergengsi tersebut. Statistik Vinicius dan Bellingham terbilang hampir sama. Dari 37 pertandingan, Vinicius membukukan 23 gol dan 11 assist. Sedangkan Bellingham mencetak 23 gol dan 12 assist dari 40 pertandingan.